Yo, kembali bertemu lagi sobatku di video babak pertama part 4. Hati-hati, hati-hati, yes. Bentur tiang gawang tadi. Tendangan keras dari luar kotak penalti dari pemain Australia ini. Ini dia oknumnya, teman. Australia begitu gencar melakukan serangan ke jantung pertahanan Indonesia di babak kedua ini. Luar biasa kontribusi dari Martin Paes di pertandingan ini, sobat. Menit 34, kedudukan masih 0-0. Indonesia terus-menerus ditekan oleh Australia yang terus mendominasi serangan. Hanya di 3 menit pertama saja tadi Indonesia menyerang Australia. Selebihnya Australia sudah kembali pada performanya, mencoba menunjukkan kelas bahwa mereka adalah yang terbaik di Asia, Oceania dan juga Asia Tenggara. Gagal lagi serangan kita. Duel tadi Calvin Verdong. Pelanggaran untuk Australia. Menit 37. Thank you.
masih terus Indonesia ditekan oleh Australia. Tidak henti-hentinya Australia mencoba membongkar pertahanan Indonesia di pertandingan babak pertama ini. Buang saja tadi Rizky Ridho yang tampil semakin bagus saja di tim nasional Indonesia dan semakin tidak tergantikan di posisi defender. Kali ini Ridho lagi. Di sana ada Sandy Walsh nomor 6. Rafael Struik sampai turun ke bawah untuk menambah kekuatan di pertahanan Indonesia. Australia lempar ke dalam. Luang saja Nathan Chaon. Indonesia Perdo. Kehilangan momentum serangan kita. Kembali harus melakukan build up serangan. Dan ini tentu saja menguntungkan Australia karena mereka berhasil melakukan transisi bertahan yang begitu cepat tadi untuk mengantisipasi serangan balik. Ini harus menjadi strategi baru dari Shin Tae-yong, bagaimana bisa untuk masuk ke jantung pertahanan Australia. Semakin ketat saja. Dong. Ada Rafael Struik. Rafael Struik terpacik emosi tadi. Menit 40 sobat, kedudukan masih 0-0 dan Indonesia secara permainan ditekan terus oleh tim Australia ini. Semoga saja Indonesia bisa keluar dari tekanan dan menciptakan peluang. Kita berharap ada gol yang tercipta untuk Indonesia di babak pertama ini. Erdong. Ada Ragnar. Dua pemain mengapit. Ragnar. Amankan situasi. Sandy Walsh dari kanan mencoba melakukan build up serangan. Berat. Martin Paes. Jaijes. Terlalu mudah dibaca umpan-umpan dari Indonesia tadi. Ini adalah video part 4 ya, babak pertama part 4.
umpan-umpan yang enggak jelas. Oke, sobat-sobatku, kita lanjut di pertandingan video pertandingan babak pertama 4-5 ya. Ini adalah 4-4. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen, sobat.